Ini jam berapa sih Om? Ini jam berapa? Apa? Sekarang jam berapa? Jam 1. Iya. Emang gak istirahat? Kan saya udah tidur. Iya, iya maksudnya. Saya tidur beneran sampai jam 1. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita tidak review nih teman-teman, tapi kita mau staycation di villa apa nih teman-teman. Ini villa yang masih daerah Cisarua. Ini villanya itu satu lantai dan ini ada ruang parkirnya nih teman-teman. Nah, ini ruang parkirnya. Ini hari Rabu tanggal 17/2023 teman-teman ya, tepat jam 4 sore. Di Villa Bumi Ibu teman-teman ya. Villa ini memiliki satu lantai dan minimalis banget nih teman-teman. Jadi recommended banget buat 3 keluarga, 2 keluarga, ya kapasitas 15-20 orang lah teman-teman. Jadi ini keluarga dari Kang Alay Channel nih teman-teman ya. Nah ini pintu masuk menuju ruangan. Sebelah sana, sebelah kiri ada biliar, nanti kita review kondisi dari bangunannya. Di samping ini sebelah kanan sudah tersedia dengan kolam renang nih teman-teman. Kita coba review luarnya dulu. Nah, ini kolam renang ini. Kolam renangnya baru dibersihkan jadi kita masih belum bisa dipakai untuk berenang. Ini kolam renangnya tuh baru di, karena hari ini tuh tadi itu si pagi ya, pagi itu ada yang check-in sehingga kita baru bisa check-innya jam 2. Ini villanya menurut saya recommended banget ya. Villanya juga minimalis, satu lantai, jadi cukup buat 3 keluarga lah. Nah ini kolam renangnya teman-teman, itu bangunannya. Ini kalau malam nanti kita coba review malam hari ya. Karena di sini ada lampu-lampu nih teman-teman. Ada lampu-lampu. Kolam renangnya juga buat anak-anak sudah dipisahkan tuh teman-teman ya. Dikasih sekat. Jadi aman sekali buat keluarga yang bawa anak-anak. Nah, di sini juga sudah tersedia kamar mandi bilas samping kolam renang teman-teman ya. Di sampingnya juga sudah tersedia buat santai atau bisa foto bareng keluarga. Oke, kolam renang sudah. Kita langsung fasilitas dari luarnya dulu ya, biliar teman-teman. Ini juga sebenarnya tempat santai. Samping kolam renang jadi bisa lihat keluarga ketika berenang, jadi terhubung banget teman-teman ya, ke kolam renang, ke ruangan itu langsung terhubung.
ini ruangan sampingnya ya, sebelah kiri, samping ruangan juga. Di sini sudah ada alat untuk barbeque. Ada dua teman-teman, tapi ini ada yang baru, jadi kita nanti malam bisa pakai yang ini. Nah, di sini sudah tersedia fasilitas biliar nih teman-teman ya. Jadi 4 kamar tidur, ada fasilitas biliar juga. Jadi ada hiburan selain dari karaoke teman-teman ya. Oke, kita langsung review ruangannya, kamar tidur, serta fasilitas karaoke. Nah, bisa lewat sini juga nih. Jadi ruangannya itu ada dua ya, pintu masuknya bisa lewat sini. Sebenarnya ini keluar buat fasilitas biliar ya, menikmati fasilitas biliar. Ini ruangan kecil nih, buat keluarga. Santai-santai nih teman-teman di. Kamar tidur pertama samping biliar. Nah, ini kamar mandinya nih teman-teman ya. Vlog dulu kita. Ini ada Mbak Dian nih. Dimasukin vlog. Gimana Dede? Enak gak? Iya, gak masuk. Gili. Ini kamar tidur kedua nih teman-teman ya. Ya, ini keluarga kita nih, keluarga saya ya. Cheese, ingat cheese. Alisa, Alisa. Nah, ini dalamnya juga udah ada kamar mandi nih teman-teman ya. Dalam ruangan kamar tidur. Ini kamar tidur yang ketiga. Bude? Enggak ada. Ini juga ada ruangan kamar mandi, teman-teman ya. Kamar mandinya sudah terisi water heater juga, teman-teman. Jadi karena suasananya dingin, jadi perlu water heater kita ya. Ke TDW, TDW. Ke Badian, Badian. Ini kamar tidur yang keempat ya teman-teman ya. Kalau ini kamar mandinya itu ada di samping, jadi bukan di dalam kamar tidur ya. Nah, kamar mandinya di sini teman-teman ya. Ada yang isi jadi kita nggak bisa ke dalam ya. Di kamar mandi sampingnya nih. Fasilitas
WiFi, bisa karaoke juga, sudah sound system juga ya, teman-teman. Ini bisa langsung YouTube karaoke-nya. Ada mikrofon juga nih. Dari sini kita ke ruangan ke dapur. Masuk deh. Nah, ini dapurnya nih teman-teman. Kita udah siap-siap tuh, ada minyak dan lain sebagainya teman-teman ya. Ada kulkas di dapurnya, ada kompor gas, ada wajan, ada piring, ada gelas juga teman-teman ya. Ada rice cooker juga tadi di luar. Nah, dari dapur ini langsung terhubung dengan tempat santai, ada dispenser juga nih, kursi-kursi. Nah, ini kursi-kursi buat santai samping kolam renang nih teman-teman. Bro, vlog dulu bro, gimana kilanya? Hah? Cuy. Keren deh. Keren. Recommended gak? Recommended lah. Nah, ini teman-teman kolam renangnya ya. Kolam renangnya samping ruangan. Jadi langsung bisa cus berenang. Ada